Assalamualaikum, selamat pagi. Hujan hari ni, pagi ni. Sekarang ni pukul 7.15 pagi waktu Thailand. Di Malaysia 8.15 lah. Satu jam waktu beza. Jadi sekarang ni hujan. Hujan agak lebat tadi. Sekarang ni macam sederhana. Masam nak ride pun tak sesuai lah waktu macam ni. Jadi waktu terluang ni kita santai-santai kejap. Tengah tunggu-tunggu ni kawan kita ada sini. Dia pun boring juga ni. Tengok-tengok tak tahu nak buat apa ni sekarang ni. Jadi kita tanya kawan kita ni lah. Boleh kenalkan dia tak? Boleh lah. Boleh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya nama Zulkarnain. Saya daripada Kuala Lumpur. Biasalah kita hobi ride kan. Jadi hari ni takdirnya kita ada dekat Patalong di kawasan Tasik Telinoy ni. Malam dah sampai, pagi ni hujan. Hujan yang masalah ni. Rider tak. Kalau hujan kuyup lah kan. Jadi, tak baik lah. Masa ni dah terbatas lah. Kita ada kat chalet ni. Chalet ni menarik lah. Kalau tengok lah, chalet ni memang menarik ni. Ini kali kedua saya sampai sini. Bukan di chalet ni lah. Bulan 12 tahun lepas di tempat lain. Tak menarik. Tapi chalet yang ni dengan harga yang lebih murah daripada chalet sebelum ni. Tak lebih menarik. Kalau bawa anak-anak ke memang tak menarik lah sini. Okey, sebenarnya cadangan kita akan nak pergi ke Calon Rakyat Bridge dekat jambatan dia melintas Tasik ni tau, Tasik Telinoy ni. Panjang jambatan tu lebih kurang, tak silap saya lah, 5.5 km. Wih, jauh lah, tak tahu jauh. Jadi jambatan tu boleh naik motor? Boleh naik motor, besar. Kereta tak boleh lah? Kereta boleh semua, luas. Dan menerusi jambatan ni boleh, tak silap saya boleh tembus ke Songkla semula. Oh, boleh. Tapi kita nak ambil gambar lah. Cadangnya, programnya kita nak ambil gambar kat jambatan. Mungkin kawan kita nak fly dia punya drone kan. Tapi cuaca tengok macam ni, hujan macam ni, biasanya panjang ni. Panjang cerita ni kan, lambat henti. Bukan fly drone, tarik selimut. Aduh. Tak, nak tanya ni. Okey, dah kenal lah. Nak tanya macam mana kenal? Mungkin orang tanya lah, macam mana kenal persahabatan ni? Dari mana mula? Ini sebenarnya ni version nang lah, aku nak tahu lah. Ini kawan lama. Saya ingat saya sekolah rendah kot. Sekolah rendah. Belajar berapa? Belajar 6 lah. Belajar 6 eh? Belajar 6. Belajar 6. Tapi masa tu biasalah, masa tu tak dapat. Tak jahanam lah. Dia jahanam lah. Jahanam. Masa tu tak dapat. Tak kenal lah. Bila sekolah menengah lah. Sekolah tingkatan menengah, satu lah. Tingkatan satu tak pasal lah. Tapi bila dah tingkatan satu lah. Tingkatan empat, tingkatan lima tu kan. Tingkatan satu orang kelas apa? Commerce kan? Commerce lah. Mana sekali lah tingkatan tu. Tapi masih tak tak kenal sangat. Apa bila tingkatan 4 lah, tingkatan 4 dan 5 tu kebetulan rumah pun berdekatan di Bukit Candan, Kuala Lumpur. Lalu ride, tapi ride basikal lah. Ride basikal lah zaman tu kan. Yelah, duit tak ada nak beli motor. Ride basikal pergi sekolah, balik sekolah, ronda basikal lah. Tapi alhamdulillah lah, dah sekarang ni dah selepas hampir 40 tahun lah kan, hampir 40 tahun mana masih ride.
Abang serat tapi motor lah. Bukan hampir 40 tahun. Kalau kita kenal ni, dah 40 lebih lah tahun. 40 lebih tahun dah. Lebih. Masa berjalan. Pantas lah. Kalau tak payah nak tengok side mirror, member belakang ada lagi ke tak? Lambat je kan? Dah lagi sekali. Bila ride solo? Bila ride solo, kau tak terikat dengan siapa-siapa. Itu bagus je. Bagus. Yang tu dari segi pro lah, ada kontra dia pun. Yelah, masalah tinggal seorang-seorang tu lah. Bila ada kesusahan tu nasib lah. Tapi dua kali lah isu nak habis minyak ni kan. Aku saja gatal lah tengok tembok tu narik ni. Tangan pun tak boleh basah masuk. Jauh juga lah. Motor RS je lah. RS lah masa tu. Minyak tengok dah reserve pun gelik-gelik. Tak bawa tong spare ke? Tong ada. Tong aku dah pakai. Berapa liter? Dah pakai. Agak dah 4 liter lah ke tong. Okey, yang dah pakai tu okey. Tapi yang refill balik tak tong tu? Yalah, nak refill nak cari. Oh, nak cari lah. Itu menarik tempat tu. Antara Kerocap Kirikan ke Cumpon. Aku masuk pergi tempat tu. Tapi aku ikut wave. Wave ni. Aku klipkan nama kampung tu kan. Bukan tempat yang aku nak pergi tu. Jadi dia bawa ke kampung tu kan. Kesat. Kampung ya, macam kampung Thailand yang kita lalu ni kan. Kampung Betah lah apa. Tak jumpa. Minyak dah berkelip tu. Sebelah aku singgah dekat-dekat. Nampak ada orang macam berkebun lah. Kat tepi tu. Orang Thailand. Berkebun lah. Aku memang tahu lah. Kau nak cakap dengan dia tak ada. Aku ambil gambar yang tempat aku nak pergi tu, aku tunjuk dia. Dia pun nak cakap berarti lah. Dia cakap tak tahu. Bukan tak tahu. Aku dah salah macam dia cakap. Ni dah aku dah termasuk jauh ke dalam. Bukan. Dia suruh aku patah balik. Aku cakap alamak. Dalam kepala nak pergi. Yelah, Google Map. Minyak dah kelip. Tak, Google Map. Sebab tempat tu aku tak tahu apa nama tempat dia. Aku hanya tahu nama kampung tu je. Lepas tu aku pergi, ada satu jambatan tu. Aku pergi dah kira buntu kepala lah aku. Berhenti atas satu jambatan tu. Jambatan tu dia macam ni kat mana ni? Nama tempat tu tak ingat nama tempat tu. Tapi antara tu lah, sebelum Cempon. Aku henti kat jambatan tu. Itu yang menarik lah. Ini yang menarik apa? Aku henti kat jambatan tu. Dalam kedai minyak ada dah berkelip-kelip. Lama lah. Aku pun menung. Aku tengok kat bawah jambatan tu. Bot-bot nelayan tu. Maknanya ni. Bot nelayan. Bot nelayan. Lepas tu ada. Dia macam kat dekat Kuala lah. Bot nelayan ni dia masuk kat sungai. Nanti dia akan keluar ke laut. Aku lepak macam tu. Tiba-tiba ada satu budak. Dua orang budak Thailand naik motor. Lalu. Ini semua kerja Allah Ta'ala lah. Dia pergi berhenti kat atas jambatan tu juga. Dia tinjau bot dia ke apa tak tahu lah. Aku cakap, ini Allah Ta'ala nak hantar orang nak tolong aku ke kan. Aku tak panggil dia. Dia buat tu. Lepas tu aku minyak hang dah habis ke belum habis? Belum habis ke. Dah tapi dah klip-klip lah. Aku berani lah. Aku cakap dia, tunjuk gambar. Gambar. Nak pergi tempat tu. Mana aku cakap? Dia cakap, dia orang kampung, budak-budak kampung yang budak lah. Wah, dia cakap, wah. Ikut. Dia cakap, aku pun fikir dua kali, aku ikut ke tak ikut. Sekarang kena kena rompak ke, minyak dah nak habis. Sekarang duit pun habis ke. Aku pergi, aku cakap tak ada pilihan kan. Aku ikut dia. Dia bawa, ialah kampung dia. Dia bawa celah-celah rumah orang kampung lagi, kan. Lagi risau. Aku nak cakap kat dia, minyak aku nak habis pun. Aduh. Aku tak henti nak cakap. Masuk celah. Situ kampung lama tu. Macam kampung nelayan. Lama tu. Aku lalu kampung tu, aku tengok orang tua-tua dengan dini dia kan duduk kat busi tu. Orang tua tu, aku tengok. Yalah, macam kau masuk kampung tu. Bawa jalan-jalan. Lepas tu keluar balik jalan besar. Lepas tu sampai jumpa kat tempat tu kan. Lepas tu dia cakap, tunjuk aku, dia pun angkat tangan dia pula. Aku pun, thank you lah. Tapi belum sampai lagi tempat tu. Sampai lah, aku nampak dah replika. Nampak dah. Mana dekatnya daripada? Tak jauh lah. Tak jauh dah. 3-4 kilometer. Mana on the way tu kan dah tahu dah area-area situ lah. Area situ lah. Aku dah tengok gambar tu, aku tahu lah. Okay, habis tak cerita minyak kelip ni, habis macam mana? Aku pergi pantai ambil gambar tu.
sempat gitu. Oh, aku layan lah. Tak lah apa jadi kan. Ambil gambar semua. Sebenarnya kapal tu replika bukan kapal betul. Kalau nampak macam macam kapal perang tu. Rupanya restoran. Tapi saiz dia macam saiz skill betulnya. Satu-satu je kan. Besar. Lepas tu dia buat tepi laut. Cantik lah. Jarang aku tengok rider-rider masuk Thailand bergambar kat situ lah. Lepas tu aku keluar dari tu, jalan besar balik, jumpa petrolpam kan. Aku isi kan, tong-tong tu semua penuh. Yang cerita yang kritikal tu, minyak, motor mati minyak habis tu. Oh, itu yang sekat daripada mana? Itu sebelum tu lah. Sebelum lagi? Aku balik daripada masa tu, tak salah tu daripada ni, Golden Triangle tu. Ni cerita naik Honda RS lah. RS 150 lah. Rasanya balik daripada Golden Triangle tu, nak balik ke Chiang Rai. Okay. Chiang Rai nak ke Chiang Mai. Kawasan tu lah. Itu dia pun kelakar lah. Dia bila dah selesai macam ni kelakar lah. Tapi masa kau menghadap benda tu, menangis lah. Menangis lah. Menangis lah. Tapi itulah pengalaman. Pengalaman kenapa lah. Bajet tu, bajet apa perjalanan tu, minyak dah tahu nak habis. Habis kenapa? Habis kau nak isi kat mana banyak-banyak? Kau tak boleh isi banyaknya. Yeah. RS 4 liter je. Tank. Mana aku... Okay, boleh pergi berapa kilometer? 100 lebih lah. 100 lebih, okey. Kalau yang spare tong-tong bawa tu, tambah lagi berapa kilometer tu? 100 lah. Mana dapat 200 lah sekali pergi. Tapi kau kena ingat satu hari aku jalan 400 lebih tu kilometer. Mana kena isi jugalah. Kena isi kurang-kurang 2 kali ataupun 3 kali. Tapi aku cakap kalau petrol angin ada spare tu, maknanya mana-mana petrol pump yang ada je kena isi spare tu. Itulah kat tong tu. Kadang kau take rental lah. Saya rasa confident 200 km boleh pergi. Ride seorang ni kau banyak fikir tau. Benda lain kau nak fikir macam-macam. Malam ni nak tidur kat mana? Nak makan kat mana? Okay. Jadi minyak tu dah jadi soal kedua. Nombor dua, nombor tiga kan. Betul. Lepas tu kau nak tengok pemandangan, kau nak hayati ni kan. Jadi bukannya minyak tu yang kau fokus. Betul. Ha, bukan macam tu. Orang boleh cakap, kenapa kau tak? Kenapa kau ingat aku jaga minyak ke? Minyak tu nombor 2, 3 kan? Aku travel ni kita ada banyak benda yang kita nak ambil kan? Yelah, apa tujuan ride lah. Takkan fikir minyak. Aku tak ada perancangan. Setiap kali sampai satu bandar yang begini tu, masa tu lah aku baru nak cari hotel. Kan? Bila dah sampai waktu tu. Ha, itulah kau nak cari makanan halal kat mana. Dan nak makan tu. Ha, baru nak fikir. Sedangkan daripada pagi tadi, Thailand ni yang pelik dia, pagi kau nak cari kedai macam kat Malaysia, kedai mamak, kedai wajanai, dia orang tak ada tu. Aku je kan, orang Thailand tak minum pagi je. Tak boleh kan. Jadi kebanyakannya pagi, aku prefer kat mana tu? 7-11. Makan burger ke apa kan. Sampai satu bingkai aku dah tak lalu dah makan burger, minum kopi kat. Aku tak lalu, kadang aku beli pisang je. 7-11 sana ada jual pisang apa kan. Yang menarik yang dekat mana kan? Dekat area Thousand Corner tu lah. Aku beli tu satu tandan, satu sikat pisang tu kan. Bawa atas motor? Makan, okey lah, kenyang lah. Kau dah kedai ada, kau boleh singgah ke makan kedai-kedai siang tu je. Okey, cerita yang check-in hotel tu. Orang kata hujung-hujung dah maghrib ke dah malam baru cari hotel? Tak, biasanya bila sampai kat satu-satu tempat tu memang pukul 6 macam tu lah. Pukul 6 tu, kalau kat Malaysia macam pukul 7, gelap dia. Jadi pukul 6 dia pun dah mula gelap. Masa tu orang baru cari hotel lah. Senang dapat. Kan pakai booking.com tak dia ada. Redah je lah, walk in dia. Kalau tak ada perancangan kan. Okay. Tapi itu yang sebenarnya yang menarik dia. Yang thrill lah orang cakap kan. Kau mencabar diri kau kan. Hotel lah, bajet. Bajet pun je lah. Paling murah lah cari. Aku ride ni, dia bajet. Ciput lah. Aku akan cari hotel yang paling murah. Kalau ada 500 baht,
500 tu kira mahal juga sebenarnya. Tak ada dah lagi murah. Murah? Tak ada dah. Tak ada murah lagi? Kalau belum aku jumpa. Malaysia dulu RM12 ada tu. Oh. Dulu lah. RM12. Kalau lah nak boleh cari kat mana. Tapi bila ride macam tu, kau jangan tak payah fikirlah. Kau makan sehari, jumpa nasi dua kali sehari. Kau jangan harap lah kau akan. Dia benda tu berubah lah. Kau dapat makan, jumpa nasi sehari. Cukup. Sekali pun cukup. Bukan, tak nak. Susah nak cari tempat. Halal lah. Tu berapa hari semua total? Aku 12 lah. Aku bajet dulu. 2 minggu. Dua minggu solid lah. Tapi aku dah tersilap percaturan. Jadi aku punya bajet tu, cash aku tu, aku jumlah yang sama. Kawan aku tanya lah, yang kawan yang pernah pergi, dia kata cukup dengan jumlah itu. Cuma dia tak cakap. Dia tak sangka yang aku ni ride seorang. Dia orang ride group. Jadi ride group ni dia orang macam sele boleh kongsi kan. Bayar separuh-separuh. Kalau 500 baru bayar 200.5. Harga aku ride seorang, aku kena bayar full. Lepas tu tak ada jaminan yang aku boleh dapat 500 baht-nya sele. Ada yang nak 1000 baht, mana aku nak. Terpaksa. Terpaksa, tak ada dia. Kau dah cari-cari, hari dah makin gelap. Patah balik lah pergi tempat tu, 1000 baht. Mana tempat tu mahal lah, kawasan tu mahal. Kalau berkemah, tak ada juga. Macam alternatif lah, alternatif. Tak ada. Tak ada. Berkemah ni lagi risiko lah. Itulah. Tapi kalau try, baru tahu. Tahu. Tapi kalau di Thailand ni lah, kalau orang tanya pasal berkemah, aku sure kan daripada berkemah, baik kau overnight dekat petrol station. Situ complete. Tandas ada, kau nak mandi boleh, kau nak 7-Eleven ada, nak makan boleh. Itu lebih baik daripada berkemah. Kalau petrol station, tidur terbuka lah. Tidur lah dekat terbuka lah. Kursi panjang. Tapi aku tak buat lah. Itu emergency lah. Emergency lah. Bagus juga. Idea tu kena ada. Kena, itu plan B lah tu. Aku daripada Chiang Rai nak ke Chiang Mai, aku kira bajet aku dah lari sebenarnya. Kalau aku terus ride, aku kena tidur banyak tempat lagi. Jadi aku buat keputusan petang tu aku sampai kat Chiang Mai tu, aku pergi searching ke tepi. Idea tu datang dari mana? Tak tahu lah itu. Kalau tak lah punya ilham datang tu, kau terus je cari searching ke tepi. Lepas tu kau terus tanya kan. Sebab kita tak tahu dia punya prosedur Thailand kan. Tempat beli tiket tu bukan tempat kau nak beli tiket untuk kargo kereta api ni kan. Jadi dia suruh aku pergi sebelah sana pula, tempat kargo. Tapi mudah lah naik kereta api, naik motor tu. Mudah lah, proses dia senang lah. Beli tiket tu jalan. Tak juga, dia nak tengok dokumen custom tau. Oh, kena juga. Tunjuk dokumen custom kau masuk Malaysia ni. Ada bagian kargo. Ada borang. Tak ada. Nanti bagian kargo cakap, okey, ada tempat motor. Kau kena lari pula pergi balik dekat main depan tu, tiket tu. Kau bayar itu. Kau bayar tempat tiket. Tiket kau dengan macam aku ambil tempat tidur sekali. Bayar itu, lepas tu bayar tambah motor. Lepas tu aku kena bawa receipt tu pergi balik dekat belakang tu. Okay. Kan? Bagi-bagi. Dia cakap okey. Baru dia orang akan tolak motor aku naik. Bukan orang tolak sendiri. Ya. Oh, dia. Itu perjalanan berapa kilometer? Tetapi aku tak pastilah. Chiang Mai ke Bangkok. Kalau ada 300 ke? Lebih. Lebih lah. 500. Lebih juga.
Berapa jam lah? Berapa jam? Kalau kau naik pukul 5 punya train tu, dia akan sampai Bangkok besok dalam pukul 8 lah. 8 pagi. Itu baru 1,000. 1,000 pun kan? Hampir-hampir lah. 700 lebih lah kan? Oh, 700? Hujan semakin lebat. Hampir tu kau. Aduh, hujan makin lebat ni. Aduh, macam mana nak ride ni? Okay, kita kambung balik. Menarik ni cerita ni. Pengalaman lah. Itulah, sayangnya tak dokumen dan tak masuk dalam. Ada, tu adalah sikit-sikit YouTube lah. Tapi tak komplit lah. Okay, gambar-gambar macam tu lah. Tapi sebenarnya pilihan yang tepat lah. Kalau kau rasa bajet kau dah macam tak lepas, kena plan B lah. So apa, daripada Chiang Mai ke Bangkok, kalau kau ride dengan motor Kap Chai ni, ya, bila kau sampai Chiang Mai petang, kau kena tidur semalam kat Chiang Mai. Lepas tu dia, besoknya kau daripada Chiang Mai nak direct ke Bangkok, kau takkan mampunya. Kau kena tidur satu daerah tu, satu malam, dah dua malam. Daripada daerah tu kau nak pergi ke Bangkok, kau akan sampai Bangkok katalah pukul 6, pukul 7. Kau kena tidur lagi satu malam Bangkok. Jadi 3 hari kau dah save tu. 3 hari punya hotel, 3 hari punya petrol, 3 hari punya makan. Jadi banding dengan naik kereta api tu, satu kali lah. Naik kereta api, tak salah aku, tambang penumpang 800 baht. 800? Dengan katil. Okey. Motor 1,200 ke 1,300 ni tu? Baht. Dalam 200 lah. Ah, dalam 200 lebih sikit. 200 lebih lah ringgit. Bukan, 2,000 lebih lah baht. Yelah, 200 ringgit lebih lah. Lebih. Jadi safe untuk 3 hari. Boleh tu? Yelah, badan kau boleh rehat. Daripada Bangkok, aku sambung ride balik. Dalam kereta api tu apa hang buat? Tidur lah. Tidur lah. Termenung ke, fikir ada masa depan ke? Dalam kereta api ni dia, sebab angka tu 12 jam. Tak, kereta api ni yang tak syok dia, kau naik kereta api bergerak je. Baru tak sampai sejam kereta api bergerak, berhenti. Dia terus buka katil-katil semua tu. Apa? Dia pasang katil. Oh, pasang kau ada. Tak boleh duduk macam ni dah. Jadi kau dah kena masuk sarang. Masuk masuk tidur lah. Walaupun baru pukul 8, pukul 9 kan. Ya, tak apalah, duduk kat. Boleh duduk. Okey. Dan kereta api makan apa? Makan 12 jam ni. Ada kantin dia, tapi aku tak berani lah makan. Aku ada lah bawa roti atau roti air semua kan. Tapi tak jumpa kawan dalam kereta api? Tak ada. Mak Saleh ada lah pelancong. Boleh lah tu, kawan lah tu. Penat aku dah nak layan orang lah. Orang dah tidur. Lepas tu pagi-pagi besok kan. Belum apa dia datang dah. Pasang balik. Katil lipat. Kau tak boleh nak tidur lama-lama lah. Ikut, kena ikut game-nya macam tu. Syok juga ni apa driver ni. Driver seorang boleh lah. Kalau kau bawa orang rumah ke, janganlah. Susah lah. Macam tu. Kau kena, orang rumah kau kena cari tempat yang penginapan yang berguna sikit lah. Makan pun kau tak boleh lah, cincai-cincai kan. Tak boleh skip makan tengah hari, makan malam ke. Tapi hari tu aku ride 2 minggu tu tak hujan. Tak pernah hujan. Bulan berapa kalau yang ingat? Bulan 12. 12 patut hujan lah. Boleh lah. Panas. Ya, aku kan semalam aku tengok daripada tempat ni, Selangor nak pergi Pak Bara 171 km. Pak Bara? Tak faham. Sebab kita nak pergi Pak Bara kan? Betul hari ni? Yalah, maknanya kita jalan, kita jangan lah. Kalau kau rasa 170 km tu jauh, kau jangan tengok 170 km. Kau anggap kita nak pergi Terang dulu. Terang separuh perjalanan. 80 ada masalah? Boleh lah. Kita pergi ya. Kita hadap yang 80 dulu. Lepas tu? Jangan kau hadap yang besar. Itu psikologi macam aku. Tiap-tiap pagi masa nak ride dulu,
Memang aku punya distance tu 400-500 km. Oh, dengan dulu motor kecil. Jiwa kau boleh barai. Tiap-tiap hari ke? Aku tak itu. Aku selalu enjoy the ride. Enjoy ride. Yang kedua aku layan emosi. Aku tengok ni kan. Tak jauh ni. Lebih kurang aku selalu convert kan. Ini jarak ni. Kata aku nak pergi sini dulu. Jarak ni dekat ya, macam aku pergi office. Berapa kali? Balik ni dah 30 km. Kalau 300 km, 10 kali aku pergi office balik, 30 balik. Kan? Dah 300 km. Aku tadi melayan nak mengedakan jiwa kan. Itu cara psikologi. Kan? Macam juga macam kau main basikal kan. Tiba-tiba naik bukit. Psikologi dia, kau jangan tengok bukit kat depan tu. Tengok tu. Nanti kau hancur. Jiwa kau rabak. Kau tengok kat depan, kat tayar kau. Kau kayuh kau tengok tayar kau tu. Jadi kau tak nampak bukit yang depan tu. Kau hadap yang itu. Kalau orang main basikal dia macam tu lah. Kita yang rai ni. Tapi bila kita dah biasa jauh 170, tak ada apa lah. Tinggal lagi pada aku, kalau ride seorang lagi cepat sampai tu. Tak ada kena. Tak ada kena nak henti. Tembang macam-macam tak ada. Lepas tu kita punya masa sendiri. Masa sendiri. Kau break kau kejap kan? 10 minit cukup. Kalau henti kejap, nak pergi kandas ke? Kalau kau isap okok, batang ke, lepas tu dua batang ke, jalan aku. Tak ada cerita nak tengok side mirror. Member aku ada ke? Kosong jauh ke? Aku ni bawa laju sangat ke? Aku ni slow sangat ke? Tak jumpa. Itu bebas. Kau punya ni kan? Menarik. Tapi perjalanan tu apa yang seronok sangat tu? Jadi kita nak ride ke? Nak pergi jalan. Apa yang seronok? Kat mana seronok dia? Dia sebenarnya jiwa tu. Jiwa mengembara tu penting. Jiwa pada aku lah. Kau punya kenderaan tu nombor 2, nombor 3. Kalau kau pakai GS canggih macam mana pun, kalau kau macam aku cakap, kalau kau takat pergi Lemang Top Key, itu bukan ride pada aku tau. Takat kau pergi Kopi Mansur je kan. Itu yalah, bukan aku nak cakap lah. Itu belum jiwa lagi. Jiwa ni walau kau pakai motor apa sekalipun, motor buruk ke macam mana kan, ada orang pergi tahu ke corner tu motor C70 je. Kalau kau tengok macam motor tok-tok kau pergi Nawi Getah tu. Dia orang boleh bawa. Sebab apa? Bukan sebab motor. Sebab jiwa dia orang tu mengembara tu kan. Lepas tu dia orang pergi seorang. Yang kedua, kalau kita ada impian macam ni, kau jangan, bukan kau ni kan, jangan tangguh. Jangan tangguh satu lah. Kau jangan cerita kat orang yang kau nak pergi. Sebab apa? Kebanyakan orang, dia orang ni negatif. Eh, berani ke kau? Bahaya lah. Inilah. Itu tak boleh. Semua tak boleh. Padahal dia tak ke mana pun. Dia duduk. Ya. Kan? Dia hanya bercerita kau tu, jangan tu pergi. Itu sebab dia tak pergi. Sebab itu aku cakap. Kalau kau ada impian ni, kau jangan cerita kat orang. Kau pergi ya? Pergi. Kau percaya kepada diri kau. Kau pergi. Kalau kau cerita kan, bahaya. Itu kau. Kau punya mentaliti kau macam tu. Tapi bila kita sampai ke tu kan, tak ada orang cakap. Dia kata Thailand ni orang senjata api bebas kau tembak. Kau ada berapa hari dah tadi? Kau ada nampak ada orang jalan bawa pistol kat sini? Tak ada. Ya, ada. Okey, tak ada. Kan? Jadi dia tu kelebihannya. Kau jangan percaya kau. Kau percaya kepada diri sendiri tu. Betul lah. Orang yang travel round the world tu sama lah. Sama. Ada. Orang apa yang dia kau akan hadap kat depan tu kau tak tahu. Kan? Supalah kalau hari-hari kehidupan kau tahukah petang ni apa, walaupun kau kerja, pergi kerja, kau tak tahu kehidupan. Soal ajal maut ke apa semua, ini usaha tak lah. Apa? Yang kedua, kadang kita kena tahu takdir kita ni setiap saat. Yalah, yang aku bagi tahu je lah. Setiap saat ni kita ni dalam takdir Allah Ta'ala. Betul. Kat mana kita hari ni, kat mana super kan? Macam hari ni berjiran kita. Hari ni kita kat mana? Ini memang takdir kita. Boleh hari ni berjiran ada dekat Patalong ni. Itu dah tertulis dalam ilmu Allah Ta'ala tu sebenarnya. Bukan kita rasa kita berkuasa, kita rasa kita yang merancang nak berada. Tak ada. Ini semua
dalam ilmu Allah Ta'ala, perancangan dia dah ada. Betul. Ha, kita ni ibarat kita lakonkan semula. Kita go through lah. Kehidupan kita macam tu. Aku cakap ni lah, ini kita sembang ni lah. Kalau kau tak boleh, kalau ada yang mendengar ni tak boleh terima, itu terpulang pada nuansi. Pada aku, kehidupan setiap orang ni ibarat satu novel tau. Novel tu dah siap. Daripada hari pertama kita lahir sehingga kita mati, sejak azali. Buku tu dah siap. Dan kita ibarat kita baca novel satu hari satu muka. Lepas tu kita buka muka kedua. Sebenarnya muka ketiga dah siap dah. Kita tak baca ya. Kan? Kita selak, kita pergi. Kita rasa kita padahal benda tu dah siap semua. Sehinggalah hari kematian kita. Weh, takdir yang jangan kita cakap jagat tadi. Takdir kita memang dalam buku tu, dalam takdir kita akan berada di Patalong. Kau dengan aku kat Patalong berjiran. Bukan dekat KL. Hari ni sepatut hari kerja. Sepatut aku masuk kerja apa kan? Betul. Bukan. Memang ditakdirkan aku tak ada kat tempat kerja tu. Takdir aku kat sini. Jadi kita ni hanya memainkan watak. Watak tu kan. Cuma kalau kita yakin, yalah, kita seronok-seronok juga, happy-happy juga. Tapi bab perjalanan pulang ni kita kena tahu. Yalah. Kan? Walaupun kita ni rock ke kan? Rock tu tidak lah. Zahir tu jangan kita menilai orang dengan zahir. Kan? Tapi kita silap sekarang ni kalau kita menilai orang dengan kopiah ke jubah bagus. Tak guna juga kalau kau tak mengenal perjalanan hidup kau. Kau hanya ikut-ikut orang. Kau pernah, yalah, ada masanya kita ni, ada masanya kita sebab kita sebagai orang Islam kena belajar lah. Tingkat-tingkat tak boleh duduk kat satu takut je lah. Biarlah orang nak tengok kita macam mana, kita kenal diri kita, kita tahu nak bawa diri kita macam mana. Buang lari. Lepas ni apa plan? Kalau apa kata nak ride solo tu, tak payah plan. Bukan macam aku cakap tadi lah. Bukan plan, nak pergi mana. Macam aku cakap tadi. Setiap orang buku dia dah siap kan. Tapi am punya idea tu nak pergi mana? Idea ni. Okey, Thailand yang dalam kita dah round habis Thailand kan. Ibarat cerita dalam buku tadi ya. Selepas ni apa? Kalau kita ini kita masuk sikit lah bab agama ni kan. Kalau kita belajar bab sifat 20 tu, sifat Allah Ta'ala tu, kalau kita mengenal tu sifat tu, tujuh sifat mani tu lah, termasuk juga kudrat irodat tu kan. Itulah yang menggerakkan hati kita tu kan. Siapa sebenarnya? Jadi Allah Ta'ala yang gerak, betul tak? Jadi dia yang gerak, jadi bukan kita kata rancang-rancang. Yelah, sama dia juga terlintas idea tu. Idea tu datang dari mana juga, kan? Idea tu daripada Allah Ta'ala. Sebab apa idea tu daripada Allah Ta'ala? Sebab Allah Ta'ala dah siap dah buku tadi. Hari besok aku tahu kat mana, kan? Yelah. Kita rasa aku yang merancang. Kalau aku tak rancang, bukan. Yang sebelum kau merancang, hati kau tergerak tu, siapa yang gerak hati kita? Yelah. Kan? Macam gerak solat terlintas. Kau rasa kau nak, wah, aku nak solat. Kau diri kan solat. Tapi sebelum kau solat, kau tergerak tak? Solat. Gerak yang pertama tu siapa? Kan? Jadi bukanlah kau yang solat, memang yang gerak solat tu. Betul. Kita jangan kata kita yang bangun malam, kita yang bangun malam buat ni kan. Tapi kena ada kesedaran juga kan. Kesedaran tu daripada siapa? Sama akhirnya ke semua situ dia juga. Akhirnya kau tak ada, kita ni tak ada. Yalah. Yang ada dia je. Yalah. Tapi banyaklah benda kita nak kena belajar. Yalah. Siapa yang mencari, dia akan, dialah yang akan jumpa. Kan? Mengenal. Nah, kita masuk bab ni pula kan. Yalah. Nak lain nak menipah. Ni cerita ride. Kita apa? Ride solo lah. Solo lah gitu. Tapi bosan tak kalau ride solo sebab seorang kan? Mestilah. Kalau 2 minggu tu nak cakap dengan siapa kan? Kelakar. Aku duduk menyanyi je. Tak motor. Kan? Kau dah boring?
lalak lah sampai tak tahu apa lagu aku nak nyanyi dah. Sekarang dia yalah, seronok lah dengan lama hidup. Seronok lah. Rezeki lah, itu lah rezeki orang tak lagi lah rezeki. Orang lain belum tentu dapat. Walaupun aku ni right ni ke, tak ada apa ni sebenarnya. Kalau right Thailand ni, orang lain dah sampai mana kan. Ha, dunia mana ha. Aku selalu bila down kan, bila right ni kalau terdown, aku selalu fikir apa tu, macam kau cakap tu, Anita Yusof tu pun buat ha. Seorang pun boleh pergi right ha. Tidur kemah tepi ni kan. Aku ni baru nak right Thailand ini dah tergegeh dah. Tak boleh aku cakap. Malu kita lah. Malu kat perempuan. Malu ha. Perempuan pun boleh berani. Takkanlah ni kan. Aduh. Itulah penguat yang nak boleh-boleh. Kau punya semangat bila dah down tu kan. Ada hal lah. Betul. Kau nak cerita susah. Orang lain tak makan, tak jumpa nasi berapa hari pun ada. Minum air. Oh, dah panjang lah ni ha. Hujan tak juga ada, ada sambung lagi ke ataupun tak ada sambung lagi ni? Ya. InsyaAllah ada rezeki ha, kita kalau ada pun. Rezeki jumpa lagi lah ha. Eh? Tapi masalahnya hujan tak henti ke ni. Kita dah membuang masa. Tak apa, pukul 10 tak ada juga kita gerak ke ha, okay. Bertakung lah ya, ada berapa jam lagi? Ni pukul 8.50 8.50 dah? Ha. Tadi pun Thailand? Lepas lima puluh. Tadi aku cadang tadi berapa? Kata pukul 10. Ya, program sejam, kita mula-mula program ini. Kita mula-mula tadi nak keluar 7.30 tak, itu dah cancel lah. Bukan cancel lah, maksud bro, ini dah kat pukul 9 lah. Tahu lah cerita dia. Dah. Ini nak bukanlah cerita, ini nak, nak sebab kita tadi kita cakap pasal hujan ni kan ha. Risiko dia basah aku tak kisah. Okey. Tinggal lagi kau kena ekstra berhati-hati lah ha. Jalan licin apa kan. Lepas tu kenderaan kat Thailand ni kita kadang bila jalan licin dia terbabas ke, dia berpusing ke apa, lori accident ke ha. Itu aku cakap pengalaman aku ada sekali tu ha. Thailand ni lori dia macam kau nampak selalu kan, dia ada dua sambung tu. Sambung. Dia panggil apa? Dia sambung dua. Jadi bila kepala dia corner, kiri kanan, bukan corner lah, ke tengah ke tepi, ke tengah ke tepi. Eko ni pun ikut. Ikut nak. Tapi dengan sikit lambat lah. Dia punya ke sini, dia bawa eko dia ikut. Betul ni. Jadi bahaya dia. Motor kecil ni kita lalu kat lane emergency kan, sebab dia tak ada nak potong lori tu. Pengalaman aku cukup takut buat nampak tak stabil ekor dia kan ha. So, tak ada jalan lurus, jalan lurus pun goyang lah tu kan. Satu pengalaman aku tu lori ni accident tu Thailand ni, macam orang biasa dia tahu Thailand ni highway yang kita lalu semalam tu, itu highway dia tu ini sebelah ini tengah-tengah ada macam longkang umpuk-umpuk dah dalam jarak berapa 10 meter ke ha. Ada satu pengalaman tu, aku baru sampai dekat satu tempat tu ha. Highway ni tiba-tiba aku tengok kereta brake tu slow brake. Oi, apa pasal jam ke ni? Aku pun sampai, bila aku sampai aku tengok lori ni lah. Ada 2 atau 3 biji lori yang macam ni accident sesama dia ha. Jadi dia punya ekor tu dah berlipat-lipat tu. Sebab dia sambung join dia tu, berlipat-lipat tutup terus laluan tu. Motor pun tak lepas. Masa aku sampai tu, tak lama lepas tu ambulans sampai kat belakang. Ambulans sampai, aku dah kat depan lah masa tu. Kat depan polis dia ada. Dia nampak tu. Peristiwa tu lah ha, depan-depan baru jadi lah. Itu polis Thailand cakap aku, dia kata tak boleh lalu. Dia kata, aku tak faham lah. Dia cakap siam dengan aku kan. Aku boleh baca lah, dia kata, oh, dia suruh aku macam hantar balik ikut jalan lain. Aku cakap nak ikut jalan lain. Aku nak jalan tu, aku nak ikut yang gap tu. Yang dua jalan, ui, tak boleh lepas, dalam. Tengok orang kampung pun tak lalu. Habis tu. Kalau belah kiri?
Belah kiri, belah kiri jalan tak lepas ke? Tutup juga. Ha, lori tu dah, dah ambil. Tutup juga. Ha. Relax. Kereta dah panjang. Jam teruk dah. Orang orang kampung dah keluar ramai. Aksiden tu dekat kampung orang kan. Relax. Biasalah tu. Bertenang. Berapa lama agak-agak? Lama je lah. Aku relax. Sokok semua kan. Lepas tu aku tengok. Tapi aku tak jumpa rider Malaysia masa tu. Orang Thailand punya rider ada aku jumpa. Rupanya dia orang cakap boleh masuk ke kampung ni kan. Patah balik, masuk ke jalan hala kampung tu. Nanti boleh keluar kan. Aku masuk. Masuk-masuk. Lala aku seorang. Aku nak masuk ke mana ni kan. Kan? Aku tak tahu. Aku patah balik. Keluar balik kat tempat accident yang tadi. Aku relax kan. Itu aku tengok ada kereta-kereta dah mula masuk. Aku bawa aku ikut. Aku ikut kereta-kereta motor. Dia buat pergi mana tu? Mula jalan elok macam ni. Jalan tar macam ni lah. Lepas tu masuk kebun getah. Aku cakap, sudah. Kan? Kebun getah, jalan tanah. Habis kereta semua ikut. Macam bonjang konvoy. So, masa tu. Sudah. Kebun getah tengok rumah orang kampung. Rumah kayu. Rumah pondok ni lah. Orang susah ni. Kampung. Aku motor seorang. Aku rasa aku seorang orang Malaysia. Masuk-masuk. Lepas tu baru nampak jalan tar balik. Bila jumpa jalan tar balik. Aku ikut yang tu lah. Semua ikut tu lah. Naik balik ke atas macam highway dia tu. Naik atas. Sambung tengok balik. Belakang betul lori tu accident kat situ. Aku dah bypass lah. Lepas tu aku nampak budak-budak rider Thailand pun ada lepak-lepak tu. Tapi aku yalah, nak kau nak cakap pun dia orang tak kerti. Dia rasa Inggeris pun tak kerti. Tu aku terus lah perjalanan ke Chumpon. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya akan mulakan perjalanan ke utara. Bermula daripada Shell Jalan Duta. Kita tengok mana destinasi saya. Bloopers lah. Tapi macam kau ni lah, kau statik ni tu. Itu kira macam
Betul lah. Betul je kau. Ah, ini. Oh, ya. Ah, tu. Barulah ada cerita kan.